Dalam hadis ini Allah Ta'ala, Nabi gambarkan kepada kita bagaimana Allah bila sosoh nikmat kurniaan dia kepada kita, baki asah habis. Eh manusia, bukankah aku yang bagi kepada kamu kuasa sehingga kamu boleh meretoh? Mu boleh meretoh dalam rumah kamu, mu boleh meretoh dalam pejabat tempat kamu kerja. Aku bagi kuasa kepada kamu meretoh sebuah negeri. Aku bagi kuasa kepada kamu boleh meretoh sebuah negara. Dan aku bagi kamu macam-macam nikmat lagi sehingga kamu memiliki harta benda, mu ada kereta, mu ada rumah. Mu boleh sebahagian daripada ghanimah. Apabila Allah bila sosok antara kurniaan-kurniaan yang telah diberikan kepada kita yang memang kita guna sepanjang hidup kita, fakunta tazunnu annaka mulaki yaumaka hadha, akhir sekali baru Allah tanya, hey manusia, adakah mu masa mu hidup mula mu ingat dan mu yakin bahawa kamu akan mari jumpa aku pada hari ini? Nah, Allah tanya kita. Soalannya Allah tanya kita seksa. Masa mu hidup atas muka dunia mula, mu ingat ke tak mu nak pergi jumpa dengan Allah? Masa mu hidup atas muka dunia mula, Allah tanya kita seksa. Masa mu hidup atas muka dunia mula, mu ingat ke tak bahawa kamu akan mari ngadap aku? Allah tanya ni lepas pada Allah baki asah habis segala kurniaan yang diberikan kepada kita. Maka dalam hadis ini Nabi SAW buat mari kepada kita contoh manusia hak jawab la, jawab tidak. Apabila Allah tanya, hai manusia, masa mungguna segala nikmat, aku bagi tangan, aku bagi kaki, aku bagi mata, aku bagi telinga, aku bagi harta, aku bagi anak-anak, aku bagi kuasa, mengingat ke tak mu nak mari jumpa aku? Maka Nabi buat mari contoh seorang hamba yang jawab la, tak ingat. Maknanya masa hidup atas muka dunia, kita serah kita sehat, kita serah kita hagah, kita segar, kita serah tangan kita gagah, kaki kita boleh gerak, kita buat apa saja yang kita suka. Sehingga kan kalau kita buat benda salah, orang tegur, salah tu. Tak boleh buat lagu tu, kita kata ikut kawai, kaki kawai. Kita kata tak boleh lagu tu, kita kata tangan kawai, ikut kawai lah. Kita kata tak boleh tengok ni harap, kita kata tak apalah, tidak mata demo, mata kawai. Ni manusia atas muka dunia, dia tak khabar, dia tak ingat bahawa segala anggota yang dia ada kiri, Allah yang bagi. Dia suruh mata dia, dia suruh telinga dia, dia suruh tangan kaki dia. Akhir sekali esok apabila Allah tanya, mengingat ke dak aku masa mengguna segala nikmat yang aku bagi? Dia akan jawab la, tak ingat. Sebab masa tu sidang hadirin sekalian, jawapan kita tak boleh nak rekor-rekor dah, tak boleh nak nyamar. Sebab masa tu jawapan kita hak sebenar, jawapan kita hak sebenar. Kalau kita ingat kepada Allah masa hidup akan atas muka dunia, seesok masa depan Allah kita akan jawab na'am, ya. Tapi kalau masa hidup atas muka dunia memang kita tak ingat sungguh ke Tuhan, seesok confirm-confirm kita tak boleh nak berlakon. Apabila Allah Ta'ala tak mau tanya, mengingat ke dekat aku masa hidup atas muka dunia, mugalik menggunakan segala nikmat aku, pasti kita akan jawab la, kita akan jawab tak ingat. Apabila kita jawab tidak ingat, fayaqulu lahu, maka Allah Ta'ala pun jawab balik, al-yawma ansaka kama nasitani. Oleh yang demikian kata Allah, hari ini, hari kiamat esok, hari ini ansaka kama nasitani, aku juga tak ingat kamu sebagaimana mu tak ingat aku mula masa hidup atas muka dunia.